sore Anda menyaksikan PLOS Jakarta Award JDCN Lifetime Achievement bersama saya, Nancy Shelley. Disrupsi akibat pandemi COVID-19 mengharuskan kita semua untuk mencari segala cara untuk menata kembali kehidupan kita ke depannya. Dan kolaborasi memberikan kesempatan tersebut. Jakarta Development Collaboration Network, JDCN Forum, mengangkat seluruh cerita kolaborasi ke dalam satu forum kolaboratif. Harapannya, kolaborasi itu akan menginspirasi masyarakat untuk terus bekerja sama dan memperkenalkan paradigma City 4.0 melalui berbagai ruang diskusi. Citizen Collaboration Diary Competition yang pertama, kita akan memilih best photo dari foto-foto yang telah masuk ke Dewan Juri yang ada. Selain menggambarkan tema kolaborasi di lingkunganku, foto juga akan dinilai dari faktor teknis, mulai dari ketajaman, komposisi, dan juga teknik pemotretan. Untuk kategori Best Picture, tim jurinya ini adalah fotografer senior Indonesia Arbain Tambe, serta rapper dari Detik Foto Diki Sasra. Dan ini dia 3 nominasinya. Ya, ini dia nominasinya yang pertama yang bisa kita saksikan. Nominasi Citizen Collaboration Diary Competition kategori Best Picture adalah akun Instagram Harry Nunu dengan foto mengenai kolaborasi dua generasi dalam bersih pantai. Akun Instagram dul_photography dengan foto mengenai kolaborasi kebencanaan dan sosial. Akun Instagram galan_999 dengan foto tentang mengenal mangrove. Dan untuk kategori Best Picture, penghargaan jatuh kepada akun Instagram atas nama dul_photography dengan fotonya mengenai kolaborasi kebencanaan dan sosial. Luar biasa, sekali lagi selamat untuk @dul_photography. Dalam fotonya kita bisa lihat bahwa ada kolaborasi kebencanaan. Itu ya, memang Jakarta ini juga dikenal sebagai City of Collaboration. Semua bentuk kolaborasi dilakukan oleh semua pihak yang terkait, termasuk bagi warga yang ada di Jakarta. Sekali lagi selamat kepada pemenang nominasi Best Photo Citizen, yakni @dul_photography. Dan selanjutnya, untuk Citizen Collaboration Diary Competition, kategori Best Caption. Ini dia, seperti halnya foto, caption ini juga harus menggambarkan tema kolaborasi di lingkunganku. Captionnya tidak boleh mengandung sara, di mana caption juga dapat menjelaskan tentang foto dan pesan di dalam caption harus sesuai dengan tema yang ada. Para peserta sebelumnya juga telah memposting karya mereka melalui media sosial berupa Instagram dan juga Twitter. Selain itu, foto juga harus terkait foto yang ada, ini juga harus diunggah ke website PLOS Jakarta. Dan kita akan bersama menyimak, ini dia nominasinya. Nominasi Citizen Collaboration Diary Competition kategori Best Caption adalah akun Instagram Files Good dengan caption pembersihan eceng gondok liar. Akun Instagram Hartantotan dengan caption mengenai kolaborasi antara dunia usaha dan dunia pendidikan untuk memperkenalkan dunia pekerjaan. Akun Instagram Kartal_Kel_LB dengan caption gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara berkala. Dan pemenangnya adalah akun Instagram
Dengan caption, kolaborasi antara dunia usaha dan dunia pendidikan untuk memperkenalkan dunia bekerja. Luar biasa, sekali lagi selamat kepada akun Instagram @hartantotan. Ini merupakan pemenang best caption. Langsung saja ya kita sambut, inilah dia pemenang dari kategori best caption. Hai Mas Hartantotan. Hey. Selamat sore. Selamat sudah menang kategori best caption. Ini pesan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan dari caption yang dituangkan dalam foto tersebut? Ya, saya ingin menggambarkan aja agar ada hubungan ya antara dunia industri, dunia pekerjaan dengan dunia pendidikan. Kadang kita di sekolah itu kita nggak tahu kita akan jadi seperti apa sih, kita mau jadi apa, cita-cita kita apa. Nah, itu saya coba agar dunia industri bisa relate ke pendidikan, agar murid-murid mulai dari SD dan bisa tahu saya mau seperti itu tuh. Nanti kerjaan saya gimana sih? Ada sedikit gambaran lah gitu. Baik. Sekali lagi selamat Mas Hartantotan sudah menjadi pemenang untuk kategori Best Caption Citizen Collaboration Diary. Selamat ya. Ya, makasih. Luar biasa itu tadi ya pemenang untuk kategori kedua, dan selanjutnya saya akan menuju ke penghargaan Best Video Citizen Collaboration Diary. Di mana di dalam kategori ini nih, kompetisi ini membuat dan mengharuskan para peserta untuk mengunggah sebuah video di Instagram TV yang dapat menceritakan kolaborasi di lingkungan mereka berada. Temanya adalah kolaborasi di lingkunganku, dan yang luar biasa, hadiah bagi peraih dan videonya ini adalah uang tunai sebesar 20 juta rupiah. Luar biasa ya, kita akan langsung simak, ini dia nominasinya. Nominasi untuk kategori Best Video Citizen Collaboration Diary adalah akun Instagram Bangkai dengan judul video PKK RW 016 Penggilingan Jaktim Jumat Berkebun. Akun Instagram Creative Team SMKN 47 dengan video berjudul Tali Kasih Untuk Masa Depan. Akun Instagram Sarah.mristi dengan video gotong royong berkolaborasi hadapi pandemi. Dan pemenangnya adalah akun Instagram Bangkai dengan judul video PKK RW 016 Penggilingan Jaktim Jumat Berkebun. Pemenang untuk kategori ini dari Jakarta Timur, dan saya akan langsung menyapa, ini dia pemenang Best Video Citizen Collaboration Diary atas nama akun Instagram @Bangkai. Hai, selamat sore Mas. Ini dengan Mas siapa nih? Dengan Aisyah. Boleh dong disampaikan sambutannya, ini sudah menang kategori Best Video Citizen Collaboration Diary, hadiahnya 20 juta rupiah loh. Mau dipakai untuk apa sih hadiahnya? Hadiahnya mau dipakai untuk PKK RW 16. Boleh dong diceritakan. Aku tinggal di PKK di Penggilingan, dan aku lihat ada kegiatan Jumat Berkebun nih dari WhatsApp group. Dan itu jadi ibu-ibu warga lah semua kolaborasi untuk saling membantu, kan sekarang lagi zamannya nanam-nanam. Jadi di situ pada sharing tentang tanaman. Nah, menurutku ini unik karena kita kolaborasinya ini lewat WA, apalagi kan sekarang lagi COVID, jadi kita nggak bisa tatap muka kan. Nah, menurutku cerita ini unik untuk aku angkat, soalnya mungkin bisa jadi inspirasi untuk tempat-tempat lain, kalau ada halangan karena COVID, mungkin kita bisa menggunakan online untuk berkolaborasi. Baik, memanfaatkan teknologi, jadi jarak bukan lagi halangan di antara kita ya. Tidak ada jarak di antara kita. Baik, terima kasih banyak. Selamat sekali lagi untuk hadiahnya dan salam ya.
untuk ibu-ibu PKK RW 016 Penggilingan Jakarta Timur. Luar biasa dan pastinya akan menginspirasi juga, setuju kan? Nah, selanjutnya kami masih memiliki sejumlah kategori lainnya. Namun sebelum kita menuju ke pemenang selanjutnya, kita akan saksikan dulu penampilan apik dari Trans Brother berikut ini yang pastinya siap menghibur kita semua. Ini dia. Sudah digagalin, tinggalkan saja semua persoalan. Besok kita sejenak membebaskan pikiran dan biarkan dia tetap tinggi sampai mulai jauh terus awal. Sementara singkirkan semua aturan yang kau menggunakan tanpa alasan benar. Selanjutnya ini juga masih tentang kolaborasi yang dilakukan oleh citizen.
favorite video Citizen Collaboration Diary, dan ada 5 video yang menjadi most favorite video. Ini dia nominasinya. Nominasi most favorite video Citizen Collaboration Diary adalah akun Instagram sarah.nristi dengan video bergotong royong berkolaborasi hadapi pandemi. Akun Instagram Creative Team SMKN 47 dengan video berjudul Tali Kasih untuk Masa Depan. Akun Instagram Dwi Panji Fokyantoro dengan video berjudul Kolaborasi untuk Mengurangi Dampak Pandemi COVID-19. Akun Instagram Hungry _ Arif dengan video berjudul Kolaborasi Rujukan COVID-19. Akun Instagram Winnie and Friends dengan video berjudul Kolaborasi Support UMKM Jaksel. Dan pemenangnya adalah akun Instagram Dwi Panji Fokyantoro dengan video berjudul Kolaborasi untuk Mengurangi Dampak Pandemi COVID-19. Luar biasa, itu tadi pemenang dari Most Favorite Video Citizen Collaboration Diary yang berjudul Kolaborasi untuk Mengurangi Dampak Pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh kandung dari akun Instagram @dwipanjifokyantoro. Kita akan langsung berbincang, dari mana sih sebenarnya inspirasi untuk membuat video ini? Ini dia, kita sudah tergabung bersama pemenangnya. Hai, selamat sore mas, dengan siapa ini panggilannya? Halo, panggilannya Mas Panji. Oke, Mas Panji, selamat sekali lagi sudah menjadi pemenang. Boleh dong diceritakan kepada kami di sini, inspirasinya dari mana sih untuk membuat video ini dan apa tujuannya? Baik, baik. Tapi sepertinya sayang sekali. Oke, sepertinya ada gangguan teknis ya. Tapi sekali lagi selamat ya Mas ya. Nanti mungkin boleh dituliskan di akun Instagramnya jawaban dari pertanyaan saya tadi ya, dari mana sumber inspirasinya dan juga apa tujuan dan harapan yang ingin disampaikan dari video ini. Jadi nanti rekan-rekan ini yang menyaksikan acara pada sore hari ini bisa langsung menuju akun Instagramnya Mas Panji ya untuk lihat jawabannya seperti apa. Sekali lagi selamat, terima kasih, salam untuk semua yang ada di sana, sehat selalu. Itu tadi pemenang yang luar biasa. Nama selanjutnya ini kita akan menuju ke kategori yang tidak kalah luar biasa, ini kategori Best Idea. Dimana ide kolaborasi ini peserta diharuskan membuat sebuah ide kolaborasi bertema kolaborasi di lingkunganku yang dapat direalisasikan secara nyata dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kemudian ide kolaborasi ini harus dituangkan dalam sebuah proposal kreatif dan juga poster. Untuk kriteria penilaian untuk Best Idea ini diantaranya adalah originalitas, inovatif, dan kreatif. Dan kita akan simak bersama, ini dia nominasinya. Nominasi kategori ide kolaborasi Best Proposal adalah Usa Rustam dengan judul proposal Cat 5 Induksi. Rizky Turisti dari Depok dengan proposal bertajuk Kebun Kolong Mandiri. Yasmin Hasna dengan judul proposal Adik Asuh Jakarta. Dan pemenangnya adalah Rizky Turisti dari Depok dengan alamat email risturisti@gmail.com dengan proposal bertajuk Kebun Kolong Mandiri. Itu dia pemenang kita untuk kategori ide kolaborasi
dengan kelompok proposalnya ini bertajuk Kebun Kolong Mandiri. Jadi selain uang